Dari sore hari ini, putra putri panjenengan yang ikut merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kecamatan Kauman, ikut mendukung acara pawai kemerdekaan di sore hari ini. Sukun para bapak dan para ibu warga desa 17 warga besar SDN 3 Sumoroto untuk berpartisipasi. Lintas Perjuangan dalam rangka HUT RI ke-17.
72 di lapangan Nongkedono tanggal 27 dinane minggu esok pelaku-pelaku bareng di lapangan Nongkedono hadiahnya 3 ekor kambing dur, 3 ekor kambing, sepeda, TV, kompor gas, dispenser dan ratusan hadiah lainnya. Tiket telah disediakan oleh panitia. Oke, tanggal 17 minggu esok ampun ngantas ke super pelaku-pelaku bareng. Prestasi-prestasi yang akademi juga SDN 1 Sukoronto Bapak Ibu dengar dan lihat. Sekali lagi kami dari SD Negeri 1 Sukoronto sore hari ini ikut hadir. SD Negeri 1 Sukoronto sore ini turut hadir dalam rangka meramaikan kegiatan pawai pembangunan Kecamatan Kauman. SD Negeri 1 Sukoronto hadir dengan 12 armada. Armada yang paling depan itu adalah armada paskibraka dari SD Negeri 1 Sukoronto. Monggo Pak Gadot. Iya, selanjutnya armada yang kedua itu armada dengan bertemakan Dayang-Dayang, ya. Kemudian yang di armada yang ketiga adalah armada sound system. Armada kurikuler tari yang juga diikuti atau dinaiki oleh Timur. Kemudian armada nomor 8 itu anak-anak kami yang tergabung dalam kegiatan. Untuk armada yang ke-10 itu adalah armada putra-putri kami yang tergabung dalam ekstra kurikuler Jitu Raut. Satu-satunya SMP yang memiliki pendidik atau guru dari luar negeri, yaitu dari Amerika Serikat. Banyak prestasi yang telah dipersembahkan oleh putra putri dari SMP Negeri 1 Sukoronto, baik prestasi akademik. Damai sentosa, menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, dzarafun ghafur. Inilah putra putri kami dari RA Muslimat 050 Subulul Huda Semading Kauman Kampuntana ikut memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Semoga anak didik kami menjadi anak didik yang solid dan akhlak karimah, menjadi anak thank you.
Yeah.